Etika Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi. Aku pun tak tahu nak pergi mana ni. Ada apa-apa idea tak nak pergi mana? Saya sekarang ni tengah siap kedai lampu sebenarnya, tapi lampu kat KL ni mahal nak mampus. Ustaz cuti lama eh? Bukan cuti, saya tengah renovation office. So saya tengah pusing-pusing mencari kedai lampu untuk office. Tapi itulah harga dia tu. Aduh, seram aku. Pucung lah Ustaz, pucung. Pucung kat mana? Kat belah mana? Pucung Aquaria. Pergi Aquaria. Ustaz drive ke? Oh, saya drive lah, siapa nak drive ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak buat live lawatan ke? Buat nanti, bagi saya set up saya punya studio dulu. Saya tengah set up saya punya office. Nanti baru kita start live balik. Seram dari jalan. Seram dari jin ke Ustaz? Tak, tak seram lah. Lepas ni apa ni? Apa ni padu? Alah, ingat Ustaz tengah merawat. Rupanya belum lagi, belum start lagi rawatan. Sabar eh, bagi saya set up saya punya office, bagi dahsyat dulu. Sebab ramai yang komplain lah. Dah 3 tahun sama je kan, dia punya set up tak berubah. Lepas ni kita set up lebih canggih sikit. Tengah set up, tengah dalam proses pemulihan akhlak. Okay, terima kasih pada YouTuber-YouTuber yang datang berjumpa dengan saya semalam, ajar apa yang patut. Terima kasih banyak. Saya memang tak pandai sangat bab-bab ni. Okay, terima kasih YouTuber-YouTuber famous yang datang pada pusat rawatan saya, yang mengajar saya tentang beberapa apa cara untuk memantapkan lagi video. Okay, lepas ni korang tengok, korang tengok hantu dekat live aku, baca tengok filem. Ah, kau tunggu, kau jaga baik. Dekat Maluri lah, ni kat area Maluri ni. Dekat Maluri ha, ni pun sampai Maluri. Tapi sangkut-sangkut Amina macam mana dalam kereta. Oh macam ni punya zoom dia. Oh macam ni rupanya live tengah buat kereta eh. Aku tak pernah lagi live buat kereta ni. Oh macam ni cara dia. Eh, asal tak jadi. Saya ada zoom. Ustaz pasal lampu disco. Ha lah, dalam kereta mesti lampu disco. Jarang buat rawatan dalam TikTok. Bukan tak buat rawatan, orang tengah renovation office. Kalau aku buat rawatan masa aku tengah renovation office, nanti orang ingat aku tukang buat elektrik. Kan Ustaz, rumah saya. Oh, rumah kau kat sini ke? Ni, dekat ni apa? Ni rumah kerajaan kan? Saya pun dah lama tak jalan seorang-seorang macam orang bujang ni. Selalu anak-anak semua ikut ni, bujang seorang-seorang. Tapi itulah, tak berani, tak berani buka tingkap. Depan tu SPRM. Ha, depan tu SPRM. Tu ni bangunan yang diorang terjun, bangunan itu tu. Yang SPRM terjun daripada bangunan tu. Ha, yang mana tak tahu ah, ni yang sebelah kiri ni. Ni bangunan SPRM. Kuartus Jalan Cochrane. Ha, ni kat kuartus Jalan Cochrane.
Saya nak pusing mana je. Saya kalau tak ada, saya jenis tak tak bukan kaki pusing. Saya kalau cari barang yang saya cari tak jumpa, last kali sampai pusat rawatan balik. Itu je lah. Okay, mana-mana rakyat Malaysia yang tak tahu SPRM. Ni SPRM. Ni SPRM. Ni nampak ni kat ujung ni. Nampak tak atas ni? Dia terjun dekat sini lah. Dia jatuh kat sini. Yang AD Kana tu terjun daripada sini. Ni kan logo ni kan. Dia terjun kat sini. Lepas tu van tu tunggu kat tepi ni. Lepas tu AD Kana dapat melarikan diri. Yang SPRM terjun tu lah ni. Tingkat ni dia terjun ke bawah. AD Kana terjun ngam-ngam dekat ni. Kat logo ni. Okay. Faham eh? Bagus. Bagus anak-anak. Ini kita buat penyiasatan penjenayah. Okay. Nak ke mana eh? Saya pun tak tahulah. Saya nak cek lampu sebenarnya. Tapi itulah, sini punya lampu harga dia macam tak logik akal eh. Kan? Lepas ni hantu-hantu duduk kat luar, dia akan feel macam spa sikit kan. Kita nak buat feel macam spa. Kita nak buat kelainan sikit. Kat DIY, DIY tak cantik bang. Kau ni apa barang DIY? Tak ada, kita tak mau DIY, kita nak macam spa. Kita nak energi yang baik. Saya nak set up saya punya pusat rawatan, makna kata saya tak payah lama-lama jin dah masuk, senang. Dia kena malap-malap macam romantik-romantik ni tu. Saya tengah setting lah ni kan. Sabarlah, nanti aku dah siap, nanti bawa aku live. Dekat Shopee banyak, kat Shopee banyak. Tapi saya biasalah kalau macam benda-benda yang kita nak tengok depan mata ni, kadang-kadang kita nak tengok depan mata macam mana bentuk tu kan. Saya ingat macam nak beli dekat Shopee juga, tapi saya takut sekejap lagi barang yang sampai tu macam apa, apa yang kita harapkan dia tak jadi kan. Ustaz nak tengok depan. Tengok depan apa? Risau jin tak nak keluar. Mesti keluar. Okay, kita punya toilet dah macam hotel. Siapa yang hari tu dah datang pusat rawatan, toilet kita dah macam hotel dah. Sekarang kita tengah set up ke bahagian depan pula. Okay, ada sekarang ni pesakit lepas mandi limau, dia orang tak nak keluar daripada bilik air. Aku pun tak faham. Sekarang aku tunggu dia orang keluar daripada bilik air punya lama. Rupanya dia healing dalam bilik air. Apa pun tak boleh. Kan? Kita dah set up semua. Kita buat jamban mahal, jamban tu kalau duduk 3 jam pun okey. Dah dia berak, dah tai dah keluar pun dia tak nak keluar daripada bilik air. Dia duduk dalam toilet. Dia mainnya pipe air aku, kan? Macam-macam sekarang ni. Lepas ni kita nak kena letak CCTV ke apa dalam toilet eh. Suruh-suruh, woi, keluar cepat kan. Aduh, macam-macam hal dia orang ni. Okay, mana-mana yang dah booking untuk slot kecemasan ke apa benda, insyaAllah nanti kita akan full untuk rawatan. Full rawatan ni saya ingat bulan depan kot baru kita buat full balik. Yang mana-mana saya tengah bagi saya masa sikit, saya set up saya punya pusat rawatan tu. Lain macam letak CCTV dan toilet. Ha lah, kita nak panggil dia orang cepat keluar kan. Beli lampu rukiah. Lampu rukiah eh. Nak pergi toilet je boleh tak? Nak pergi toilet je tak boleh. Sebab itu semua dah ada dalam bil lah tu. Okey, dia dah ada dalam bil. Kita dah masukkan sekali bil air semua dah masuk dalam tu sekali. Ustaz, dulu saya belajar kolej sebelah. Kolej sebelah ni aku dulu ada 6 orang awek. 6-6 aku tinggalkan sebab dia belajar tak pandai. Dulu aku ada awek kat ni kolej sebelah ni, 6 orang. Tapi itulah, belajar tak pandai kan. Kita support dia nak bagi belajar pandai, apa tu bodoh asyik dia punya result jatuh aku tinggalkan. Dululah zaman-zaman dulu. 6 jahanam. Lepas aku tinggalkan 6-6 ni bersatu beb. Dia orang bersatu jadi geng. Dia jadi kawan pula 6 orang. Perempuan dan perempuan ni lain macam oh. Dia orang punya perang saraf dia lain macam oh. Dia menjadi geng oh. Zaman jahiliah. Wah, ustaz playboy eh. Tu zaman-zaman dulu, zaman-zaman berlakon dulu. Tak boleh lari babe. Zaman-zaman berlakon dulu memang tak boleh lari lah benda-benda ni. Itu cerita kolej ni. Aku tak cerita kolej lain lagi. Kolej ni saya dulu awet lah, jauh-jauh saya tak mau. Awet jauh-jauh tak mau. Apa bazir duit kau awet jauh-jauh, perempuan juga. Saya kalau awet semua kena dekat-dekat dengan saya je. Jauh-jauh saya tak mau. Leceh, nak pergi jumpa dia 3 jam.
Nak patah balik 3 jam, mana maunya. Kan, nak cari awet ni cari yang dekat-dekat je. Kau jangan cari yang jauh-jauh. Bakar modal. Penat satu hal, jauh-jauh kau nak pergi jumpa dia. Apalah kau orang. Kau cari yang dekat-dekat ni pun melambat-lambat dia. Ustaz berguru dengan siapa? Aku banyak kali cakap dah, guru aku Ayah Pin. La ilaha illallah. Kau tak tahu Ayah Pin ke? Ayah Pin tak kenal? Dah banyak kali dah aku cakap Ayah Pin, Ayah Pin. Ha. Robot putih beli lebih? Tak boleh. Robot putih tu tak boleh beli lebih. Bahaya, nanti semua nak minta nak masuk dalam dalam robot putih. Satu hal pula. Ustaz Cermin Gelap kena penjara 2 tahun. Biarlah aku duduk penjara pun nak buat macam mana. Dalam Malaysia memang macam ni. Cermin gelap tak boleh. Habis kedai tinted lambat-lambat boleh pula buka. Kan? Macam mana dia boleh ekspor tinted tu masuk Malaysia? Patutnya custom terus blok. Tak boleh lagi cermin gelap semua. Menteri-menteri ke, ketua polis ke, timbalan ketua polis, semua tak payah, semua biar terang macam aquarium. Sama-sama kita panas. Ah, kadang-kadang dia orang ni pun memeningkan kepala tau. Bukannya memudahkan kepala kita. Cermin gelap, kau tahu tak zaman sekarang ni penjenayah kadang-kadang tak naik kereta, naik motor je dia buat parang. Apa masalahnya cermin gelap ni? Banyak faedah dia, negatif dia sikit je. Okey, yang negatif tu pun bukan susah kau nak dapat, nak tangkap. Kau tengok kereta tu bergegol lain macam je, adalah benda negatif kat dalam tu. Selagi kereta tu tak bergoncang, selagi tu tak ada benda negatif. Apalah, susah sangat dia nak fikir. Ha. Macam contoh orang perempuan bawa kereta bila cermin terang, dia akan jadi masalah, orang follow belakang apa semua. Kau nak tunggu polis sampai, polis tanya dulu kes apa, di manakah tempat kejadian, bagaimanakah ia berlaku. Itulah, inilah, kau nak tunggu polis tu sampai, engkau dah kena kidnap dulu. Ini semua sebab dah tak ada duit. Mereka sudah tidak ada wang. Jadi kitalah kena jadi mangsa dia. Aduh, ya Allah. Betul, tak adalah nak salahkan polis, tapi kau tengoklah satu-satu kejadian tu berlaku, dia memang akan makan masa. Dia bukannya terus polis tu boleh sampai dekat korang. Kan, dia memang akan makan masa. Oh, ini dulu tempat aku lepak ni. Tempat ni dulu saya lepak sini, saya banyak jenayah dulu. Dulu masa saya buat projek iklan TV, model-model saya semua kumpul kat kedai mamak ni lah. Ha, kau ingat model tak minum air Milo ais ke? Minum. Aku punya model-model dulu semua minum Milo ais je, bawah pokok. Satu ketika dululah, sekarang dah tak ada model-model dah. Tak tahulah model-model tu jadi apa. Ni aku bawa korang healing-healing lah ni, pusing-pusing sebelum sampai pusat rawatan. Bahaya tepi tangga, Ustaz. Tepi tangga ni korang jangan pandang, sebab kadang-kadang dia boleh menggugat keimanan. Okey, bila korang pergi dekat tangga ni, biasanya akan kau tengok betul-betul perempuan. Kau tengok, ish, dahsyatnya ni, dia orang buat iklan apa kat sini. Bila kau bagi salam, dia akan keluar gelora suara lelaki. Ya, kau jangan main-main tepi tangga ni. Okey, banyak sejarah tepi tangga ni. Siapa yang tahu tepi tangga ni? Ini masalah ni. Macam mana dia tahu pasal tepi tangga ni? Macam aku, tak apa, tahulah sebab aku dah memang area pandang indah ni dah memang daripada dulu. Kau jangan main-main, tiba-tiba halkom ni ke depan, kau tak bayar kat dia, dia kejang kau. Dia dah macam pelari pecut, kau ingat apa? Dulu zaman-zaman kita orang duduk kat bawah pokok tu, kita orang paling suka tengok waktu ambush. Waktu polis ambush, dia orang punya lari tu hilang skirt-skirt dia orang semua. Gila punya laju. Orang lelaki pun tak boleh lari laju macam tu. Habis semua keluar urat-urat jantan dia punya laju. Kan? Tapi kita doakanlah mereka mudah-mudahan dapat hidayah. Sesuatu benda yang berlaku pada mereka tu, mereka pun tak nak jadi macam tu. Tapi kadang-kadang disebabkan kesempitan wang, mereka sanggup buat apa saja daripada dia menipu duit orang. Tapi itulah hukum Allah Ta'ala tu dah kata macam tu, nak buat macam mana? Kan? Tapi memang itulah, memang dahsyatlah kalau dia orang berlari. Time operasi kan. Semua keluar suara jantan, semua keluar lah. Lari. Masa dia orang berlari tu, dia orang tak sebut nama perempuan dia orang, dia sebut nama jantan dia orang. Ali, Abu, lari Abu. Nama Rosemary, Rosmerah semua hilang. Dekat kasut tinggi kan. Dia tinggal semua kasut tinggi dia kan. Tapi bila dia tinggal kasut tinggi dia, Mak Pat pula ambil. Lepas tu Mak Pat bawa pergi pasar karat, jual RM5 kan.
Hospital Pantai. Ni Hospital Pantai. Oh, dekat atas tu ada kedai lampu lah. Aku dah nampak kedai lampu lah. Tapi kalau biasa kedai-kedai macam ni kan, harga dia mesti seramnya. Apa benda nak beli lampu sampai RM4,000? Lampu apa nak beli sampai RM4,000? Tadi saya pergi kat Pudu, harga lampu tu sampai RM4,000. Aku nak beli pun fikir 10 kali kan. RM4,000 ni, kalau RM4,000, berapa banyak pesakit nak cukup baru dapat RM4,000? Banyak pesakit tu, 3 bulannya pesakit tu. So macam mana? Kita nak kena buat harga rawatan jadi ribu-ribu kat ke macam mana? Satu, one living tu mahal kan? One living mahal. IOI Puchong Ustaz. Saya kalau tak ada kat KL ni, saya pergi besok, saya pergi nilai lah. Nilai, saya ingat nilai 3 okey kot. Nilai 3 harga dia agak berpatutan juga. Kalau kat belah-belah sini dia ni lah. Infak lampu rawatan, tak maulah infak. Saya mampu beli, bukan tak mampu. Infak rawatan, infak-infak ni tak maulah. Sebab saya rasa saya golongan yang berkemampuan untuk beli. Cuma saya tak nak pembaziran. Kalau macam contoh lampu tu RM4,000, saya rasa saya boleh dapat lampu tu dalam RM1,000. Baik saya pergi yang tempat RM1,000 tu, jauh sikit tak apa. Kan. Abang Eddie macam mana nak ambil anak kerak? Kau nak ambil anak kerak tu dah kenapa kau? Kau dah kenapa kau? Apa masalah kau yang nak anak kerak ambil duit? Lah kau percaya-percaya je lah anak kerak ambil duit. Kau dengar cakap siapa ni? Ya ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tak ada maknanya anak kerak tu boleh bagi kau duit. Kau sendiri kena cari. Kalau anak kerak tu boleh bagi kau duit, Anwar Ibrahim dah tentu dekat ofis dia penuh anak kerak. Kan? Ha, apa pasal lah kau? Apa pasal pula kau berharapkan anak kerak bagi kau duit? Kau jangan dengar cerita-cerita dongeng ni. Yang jual anak kerak tu pun tak ada duit. Dia sendiri pun tak ada duit. Lepas tu dia nak badak kerak, nak jual badak kerak. Pasal apa? Dia nak letak. Dia nak elak anak kerak ambil duit. Oh, kalau kau nak elak anak kerak ambil duit, kau letak duit kau kat bank je. Satu-satunya tempat perlindungan wang yang paling selamat adalah di bank. Itu je. Kan? Dia bukan anak kerak yang ambil duit. Kadang-kadang anak sendiri yang ambil duit. Anak sendiri yang rembat. Kau pun tak pasti tak betul tak tidak anak kerak yang ambil duit. Kalau rasa-rasa duit tu dah banyak sikit, pergi letak dalam bank. Okay, kalau dalam bank, mana-mana jin pun tak boleh masuk. Aku pun tak tahu kenapa kan? Kenapa dia orang tak rompak dalam bank. Tak adanya boleh lepas. Dia orang tak boleh lepas. Ustaz, saya ada WhatsApp tapi sampai hari ni belum balas lagi, dek. Saya punya telefon saya dah buang dah, dek. Jangan WhatsApp dah saya. Saya dah buang dah telefon saya. Nombor telefon rawatan saya dah buang dah. Saya dah tak boleh nak balas dah. So apa korang kena buat? Korang masuk dalam grup Telegram. Nanti dekat situ ada keluar apa ni? Ada keluar link. Bila kata mamu nak buka link rawatan je, nanti dia akan buka link. Korang lebih cepat dapat dekat situ berbanding korang nak tunggu saya balas WhatsApp. Saya punya WhatsApp sekarang dah mencecah 40,000 orang. Macam mana aku nak balas? Aku ingat kalau aku nak balas WhatsApp saja mahu makan masa sebulan. Belum start buat rawatan lagi. Tapi bila dah habis? Again, okay, awak masuk dalam grup Tele saya. Kat situ banyak akan bantu nanti. Pergi jalan jam 40,000 orang. Ya bang kakak, kalau awak tak percaya, awak datang kat pusat rawatan saya, awak tolong balaskan. Dia macam-macam dalam tu. Ada yang nak cari jodoh, ada cakap ustaz dah kahwin ke belum kan. Ada macam-macam lah. Itu aku malah nak buka dah telefon tu. Kan? Bila nak line ustaz? Boring lah. Ni sebab korang boring lah aku live kejap ni. Okay, siapa-siapa yang nak tak tahu lagi jalan nak pergi pusat rawatan, ini jalan dia. Okay, kau sampai dekat jalan ni. Okay, kau jangan singgah mana-mana kedai. Itu yang kadang-kadang jin kau tertinggal kat kedai lah, apalah. Bila kau dah datang pusat rawatan, jalan terus, jangan berhenti-berhenti lah. Nanti jin kau tertinggal kat Petronas lah, apalah. Nak kena panggil lagi jauh-jauh. Okay, nampak ni, nampak signboard ni, U-turn pula kat sini, nampak. Kau pastikan ada tiang lampu ni, nampak? Tiang lampu ni kalau tak jumpa, bukan. Dia mesti ada ni, nampak? Dia mesti ada ni, mikrofon ke apa ni. Ada mikrofon. Kadang-kadang aku yang akan bersuara kat sini, U-turn terbalik! Aku cakap macam tu. Kau U-turn lah. Okay, nampak tiang lampu tu. Okay, lepas tu ada nampak ni, signboard huruf N. Ni bukan nama orang N ni. Maksudnya U-turn. Okay, kau U-turn lah kat sini. Kau nampak? Kat tu satu-satunya traffic, satu-satunya lampu yang ada speaker. Tak lain semua tak ada speaker. Itu memang saja aku letak kat situ.
Sebab kadang-kadang korang tak faham, tak jumpa jalan lah, sesat jalan lah. Ha, nampak? Ni budak ni lebih ni. Ni biadab namanya. Tak ikut turn kau. Kau main potong je. Cukai jalan dah lah. Aku bayar lagi mahal daripada kau. Lepas tu kau main potong je kereta aku. Kau jat lagi aku break mengejut kang. Kena kang. Okay. Lepas tu masuk simpang ni. Okay. Masuk simpang ni jalan terus. Tenangkan hati. Bila sampai dekat tiang lampu yang ni. Nampak tak tiang lampu yang ni? Kau sampai je tiang lampu yang ni, masa tu jantung kau dah mula dudak, 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 dudak. Sebab aku dah setiap, daripada sini aku dah start pagar lah. Okay? Daripada tiang lampu tu nak sampai ke pusat rawatan, memang jantung kau dah start laju dah. Okay? Sebab aku dah letak mesin scan kat situ. Daripada situ aku dah scan dah jin kau. Okay, paham eh? Okay, jalan terus. Okay? Jangan nanti bila masa, tak jumpa pun makcik ni. Makcik ni memang tak ada. Dia bukan menetap kat sini sampai bila-bila. Okay? Dia takkan menetap situ sampai bila-bila. Nanti dah kau cakap, bang, tak jumpa pun makcik yang ada dalam live tu. Dia memang tak ada kat situ. Sebab makcik tu nak lintas jalan. Okay? Lepas tu kau nampak. Lepas tu kau akan, ni dah sampai sini 6/10. Faham? 6/10, belok ke kanan. Okay? Belok ke kanan. Okay, lepas tu kau nampak besar tu, atas tu signboard kami.